di PBS. Sisa saya sendiri saja yang paling ganti. Sutradara lagi. Dari Bongo. Semua hari ini tanggal 25 hari Kamis, hari ini kami Uncen belum melaksanakan wisuda dengan baik secara daring. Nah, di sini kami ingin menyampaikan kesan, bahwa akan kesan yang pertama kesan ya, tentunya dalam proses pendidikan perkuliahan sampai hari ini, sampai mulai kita wisuda hari ini, banyak tantangan, banyak rintangan yang kita boleh hadapi sebagai pendidikan. Tetapi puji Tuhan hari ini kita bisa melaksanakan sudah itu karena orang Tuhan tentunya. Nah, pesan kami kepada semua bahwa semoga hari ini kita sudah, tapi ini bukan akhir segalanya. Karena nanti kita akan masuk pada dunia kerja, kita tetap komitmen juga bisa bersaing di kerja. Saya juga kepada Uncen dan khususnya Pak Bapak Uncen Bahasa Indonesia untuk terus melakukan peningkatan, terus membimbing mahasiswa-mahasiswa khususnya generasi Papua yang masih di perkembangan ini menjadi manusia-manusia yang lebih berdampak, lebih baik ke depan, tentunya untuk anak Papua. Terima kasih. Ada ini Kak, apa namanya, pesan dan kesan untuk dosen-dosen di program studi. Iya. Mungkin ada kesan untuk dosen-dosen di program studi, terus kesannya bagaimana? Yang pertama, kesan dan pesan program studi Bahasa Indonesia sendiri. Yang pertama, kami menyampaikan banyak terima kasih ya tentunya untuk bimbingan Bapak-Ibu dosen di program studi Bahasa Indonesia untuk kami. Ya mungkin selama perkuliahan angkatan kami itu sering membuat masalah atau sering membuat itu kami rumah. Ya itulah sebagai anak-anak yang dalam proses studi sampai dengan hari ini. Pesan kami untuk program studi untuk tetap kompak, tetap solid, untuk membimbing adik-adik kami yang nanti akan masuk di sini, tetap membangun komunikasi sehingga bisa Bapak-Ibu membimbing dan mendidik anak-anak adik-adik kami di program studi khususnya Bahasa Indonesia. Terima kasih.